Teman-teman lihat aku. Wow, Diego. Mira. Jauhun sih. Mira. Masih kencang dalam enggak? Masih. Halo, teman-teman. Selamat datang di vlog baru pertama tahun 2021, no? Siap, betul. Vlog pertama tanggal 1 Januari. Ini ada Diego, ini Bayu, dan saya Clara. Kami ada di Spanyol, Barcelona, dan sekarang mau pergi ke suatu tempat dan mulai trekking di sana karena harus mulai tahun baru dengan semangat baru. Semangat baru, olahraga, dan fit. Setiap hari kita mau olahraga tahun ini. Betul. Oke, ayo lanjut. Mau kemana, Bayu? Kita ikutin Diego, lihat arah jalannya, directionnya. Ini baru explore di sekitar satu kota kecil di Barcelona. Ya, ayo. Betul. Sampai mulai jalannya, apa ini Diego? River. Harusnya kering. Sungai kering. Kering. Jadi ini harusnya penuh dengan air, tapi karena di sini sebenarnya musim dingin kurang hujan, selalu ada matahari biasanya. Hari ini mendung, kurang air, jadi ini benar-benar kering. Dan ini perjalanan trekking untuk menuju ke jungle. Tapi di sini bukan jungle kayak di Indonesia ya, maksudnya ini kami tempatnya lumayan kering, bisa dibilang sedikit forest. Lebih kering, forest. Dry ya. Forest. Es senoy buaño sih. Sí. First. Pero. Pero qué. Los dos. No. Mira. Jauhun sih. Mira. Masih kencang dalam enggak? Masih. Mira. Kan harus lanjut sampai tahun baru. Ya. Kita udah enggak pakai celana dalam merah lagi tapi Clara masih. Itu. Oh, no. Oke, sekarang lanjut dan semoga Venga, vale. Tahun ini sehat tambah. Venga, vale. Let's go. Semangat deporte. Hah? Tom Rider, vale. Ding. Cuidado con cerdo. Ada apa cerdo lagi? Di sini masih ada babi hutan liar. Ada baik bukan hutan. Oke. Siap. Pasang. Ini kan mulai. Vale. Wow. Wow, pakai bisikleta sama turun sepeda. Ini. Wow. Keren. Peligroso. Kewai, no? Kewai lagi. Ya. Ini jalannya masih naik, teman-teman. You got it in the video? Ya, ya. Ini jalannya nanjak banget. Ini kalau untuk olahraga ekstrim sepeda, oke banget. Cuy. Ya. Oke, teman-teman, sekarang Bayu mau pakai sarung tangan karena lumayan dingin. Tapi tahun ini belum ada salju. Biasanya di sini saljunya karena kami bukan di area gunung atas banget, jadi mungkin bulan Februari baru ada salju. Kenapa boleh suka jalan kaki, Kak? Oke. Aku selalu sedikit tidak mengerti kalau di Indonesia untuk beli sesuatu di warung atau di Alfamart udah langsung pakai motor orangnya. Padahal banyak Alfamart 500 meter, 2 meter dekat maksudnya. Dan sebenarnya saya pengen jelasin harus jalan kaki dari dokter atau expert olahraga kesehatan. Sebenarnya kami semua manusia untuk sehat harusnya jalan kaki setiap hari 30 menit. Ini minimal supaya nggak ada kolesterol, supaya sehat staminanya. Nah, ke atas sini kita biar Bayu sama Diego kena. Oh ya, sorry. Ini pertama kali saya bawa GoPro-nya. Nah, jadi saya how to say, I want to challenge them. Saya mau challenge kamu yang nonton video ini
untuk coba lebih banyak olahraga dan lebih sering jalan kaki. Oke. Apa lagi? Ini pinusnya jatuh. Oke, lanjut ya. Sok. Pause dulu. Ini kita cobain busnya, stabilizernya GoPro 8 kita. Kamu bagus capek ya? Bagus atau enggak? Bengka. Boleh, lanjut. Sige. Aku ikutin. Yo, sigo. Coba lihat. Yasta, huh? Yasta. Gracias. Kita lihat hasilnya bagus enggak ya? Teman-teman lihat aku. Wow, Diego. Ponte ahí. Javelina. Nah, sekarang kamu di depan. Ponte ahí, en el suelo. Tres. Wow. Ini ada caballo. Wow. Galeana dia. Wow. Dia gede banget. Si. Pakai kaos kaki. Kuda aja di sini pakai kaos kaki. Kamu pakai kaos kaki? Oh, look. Peluru, no? Oh, iya, si. Wah, kita nemu ini ada peluru. Wow, ada ini ada apa? Bullet. Wah, jingle bells. This is for the hunters. Di sini suka ada babi hutan. No, ya hunternya mereka kekasan. Mereka hunting. Deer. Rusa. Coba kayak tipikal rabbit. Ada yang tahu enggak teman-teman Diego? Ada yang tahu enggak teman-teman ini tipe peluru apa? Nobel Sport, Oval for Sport. You wanna keep it? Si. Nice. Oke, kita cari peluru-peluru lagi. Kita collection bullet. Ya. Benga. Deberes. Tarea para nosotros. A ver si hay más. Kita cari lagi peluru-peluru yang kayak tadi, teman-teman. Eh, so Diego. Oh. Nuevo. Ini peluru baru. Oh, a snake. itu tai. Kakak. Bau welemal. Bau enggak enak. Kita cari peluru lagi ya. Teman-teman, jadi ini kita apa? Baru beres jalan-jalan di sini, di hutan ini, dan kita udah mulai senang di sini. Karena kami sambil bikin video lain, kamu harus nonton tentang bulenya berpikir seperti apa. They're drunk. But then, kondom. Kondom. Pasti nggak lupa kondomnya. Jadi itu sesuatu yang penting diajarin dari udah muda banget. Video ini berarti kamu punya tujuan yang sama saya, yaitu sama-sama pengen mengerti bagaimana cara bule berpikir. Oke, sekarang saya akan kasih tahu. Ini saya sekarang lagi bersama si bule-bule. Ini adalah keluarga saya, ini istri saya, dan itu ada mie kenyau. Itu ada kunyau, itu ada artinya kakak ipar. Kita closing ya. Siap. Thank sama you. Diego. Terima kasih. Terima kasih. Selamat tahun baru. Ya. Semoga tahun ini jauh lebih bagus, dan terima kasih untuk sekitar 182.000 subscribers baru yang kami pernah punya di tahun 2020. Kami senang banget. Jadi kami mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Dan sehat-sehat. Semoga pandemi ini selesai. Amin. Dadah. Besok. Muah.